Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku panduan sholat praktis, silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli alkhair was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Insyaallah pada video kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel ini. Nama channelnya yang bertanya Ipin Saripin 2600. Terima kasih Ustadz, saya dari Bandung belajar terus alhamdulillah bisa sholat ya, belajar jadi imam. Kata tapi doanya kulhu annas, misalnya cuma itu sah enggak? Ya, jadi mungkin yang maksud daripada saudara yang bertanya bahwa alhamdulillah dia sudah sholat dan belajar jadi imam. Ya, akan tetapi ketika menjadi imam, surah yang dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah hanya kulhu atau surah Al-Ikhlas dengan annas atau kul a'udhu birabbin nas. Ya, pertanyaannya apakah sholat saya sah jika sholat hanya membaca bacaan tersebut? Terima kasih. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya, ya, bacaan yang harus kita baca atau bacaan yang merupakan rukun bacaan dalam sholat agar sholat kita sah itu hanya ada 5. Ya, jadi hanya ada 5 bacaan yang harus kita baca dalam sholat agar sholat kita sah. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Yang kedua, surah bacaan surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Yang ketiga, bacaan tahiyat akhir. Yang keempat, bacaan salawat setelah tahiyat akhir. Dan yang kelima adalah bacaan salam yang pertama. Ya, jadi hanya 5 bacaan inilah yang wajib untuk kita baca saat mengerjakan salat agar salat kita sah. Ya, adapun membaca ayat atau surah setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua dalam sholat itu hukumnya adalah sunnah, bukan merupakan rukun sholat. Maksudnya tanpa membacanya sholat kita tetap sah. Ya, jadi tanpa membaca surah setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua saat kita sholat itu sholat kita tetap sah. Hanya saja ketika kita tidak membacanya, kita tidak mendapatkan pahala sunnah. Akan tetapi sholat kita tetap sah. Ya, dan surah yang dibaca pun itu bebas. Ya, bebas surah apa saja. Termasuk seperti yang saudara tanyakan, bahwa sahkah sholat jika jadi imam bacaannya kulhu dan annas terus? Ya, maka kami jawab bahwa hal itu boleh dan sholatnya sah. Ya, jadi membaca surah setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua itu bebas ayatnya apa saja atau surahnya apa saja bebas. Ya, bebas. Ya. Menurut mayoritas ulama, ya, mazhab Hanafi, ya, mayoritas ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ya, mereka berpendapat bahwa boleh saja seorang mengulang-ulang surah Al-Qur'an yang dibacanya pada rakaat pertama. Ya, dia mengutip sebuah hadis, riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah membaca surah Az-Zalzalah atau Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha sampai akhir itu di 2 rakaat salat subuh. Ya, jadi di dalam 2 rakaat salat subuh Rasulullah membaca surah Az-Zalzalah. Ya, jadi Rasulullah pernah mengatakan melakukan yang seperti itu. Bahkan mantan mufti Mesir, yaitu guru kita Profesor Dr. Syekh Ali Jumu'ah, ya, beliau mengatakan bahwa membaca surah pendek seperti Al-Ikhlas saja setiap sholat itu dibolehkan. Ya, jadi membaca surah Al-Ikhlas saja setelah sholat, dalam sholat setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua itu dibolehkan. Ya, apalagi dalam berbagai riwayat surah Al-Fatihah itu memiliki berbagai keutamaan. Ya, di antaranya ada sebuah kisah. Ya, dalam sebuah hadis dikisahkan
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, ini dikisahkan bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Ya kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi masjid Quba. Ada seorang laki-laki dari kaum Ansar menjadi imam di Masjid Quba. Ya wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yaqra'u bi iftataha bi kul huwallahu ahad hatta yafrugha minha. Ya, setiap kali imam tersebut hendak membaca surah untuk mereka, ia mengawalinya dengan membaca surah kul huwallahu ahad hingga selesai. Ya, jadi setiap kali akan membaca surah, ya, di dalam solatnya dia membaca dulu surah kul huwallahu ahad. Ya, thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Ya, wa kana yasna'u dhalika fi kulli raka'atin. Kemudian setelah itu dia baru membaca surah yang lain. Ya, setelah membaca surah Al-Ikhlas baru dia membaca surah yang lain. Ya, wa kana yasna'u fi dhalika fi kulli raka'atin. Ya, ia melakukan hal yang demikian pada setiap rakaat. Ya, fakallamahu ashabu, maka sahabat-sahabatnya berkata kepadanya, innaka taftatihu bihadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra. Ya, sesungguhnya engkau selalu mengawali dengan surah Al-Ikhlas. Ya, dan engkau tidak merasa cukup dengan Al-Ikhlas saja tanpa membaca surah lain setelahnya. Ya, kemudian sahabatnya memberikan masukan, fa imma taqra'u biha wa imma an tada'aha wa taqra'u bi ukhra. Sekarang silakan pilih. Ya, engkau membaca surah Al-Ikhlas saja atau engkau meninggalkannya dan membaca surah yang lain saja. Ya, ini masukan dari jemaahnya, ya, kalau bahasa kita jemaahnya, kepada imam tadi, kepada sahabat Ansar yang menjadi imam tadi. Ya, janganlah membaca surah Al-Ikhlas juga, membaca surah yang lain juga. Ya, cukup memilih di antara keduanya, memilih membaca surah Al-Ikhlas saja atau membaca surah yang lain saja tanpa membaca surah Al-Ikhlas. Ya, maka laki-laki tadi mengatakan, ma ana bitarikiha, aku tidak akan meninggalkan surah Al-Ikhlas tersebut. Ya, in ahbabtum an aummakum bidzalik fa'altu. Ya, jika kalian suka aku mengimami kalian seperti itu, ya, maka aku akan melakukannya. Ya, wa in karihtum taraktukum. Ya, jika kalian tidak suka aku mengimami dengan cara seperti itu, taraktukum, aku akan meninggalkan kalian. Ya, wa kanu yarawna annahum min afdalihim, sedangkan para orang-orang atau jemaahnya itu mereka menganggap, ya, bahwa laki-laki tersebut, laki-laki Ansar tersebut yang menjadi imam itu adalah orang yang terbaik di antara mereka. Ya, wa karihu ayya ummahum ghairuhu, dan mereka tidak suka orang lain yang mengimami mereka ketika mereka sholat. Ya, falamma atahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi datang kepada mereka, ya, ketika Nabi datang kepada mengunjungi mereka, mereka menceritakan kepada anak beliau. Ya, lalu beliau bersabda, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Ya, mengapa kamu menolak apa yang diperintahkan oleh teman-temanmu kepadamu? Ya, wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'ah, dan apa yang membuat engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas ini pada setiap rakaat? Maka ketika ditanya oleh Nabi, sahabat tadi, laki-laki Ansar tadi yang berprofesi sebagai imam menjawab, inni uhibbuha ya Rasulullah, sesungguhnya saya mencintai, menyukai surah Al-Ikhlas itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu kepada surah Al-Ikhlas akan menyebabkan, akan memasukkan engkau ke dalam surga. Ya, jadi ini adalah satu kisah tentang seorang sahabat yang cinta kepada surah Al-Ikhlas sehingga setiap sholatnya itu baca surah Al-Ikhlas. Ya, tapi ini beda dengan kita. Ya, kalau sahabat Nabi ini, yang laki-laki Ansar ini, dia membaca surah Al-Ikhlas itu karena cinta kepada Al-Ikhlas. Sedangkan saudara yang bertanya, ya, dia apa namanya, membaca surah Al-Ikhlas karena tidak mempunyai hafalan selain itu. Ya, tapi ya tidak mengapa. Intinya saudara yang bertanya bahwa sholat dengan cara seperti itu susah. Seandainya kita pun tidak membaca surah, hanya membaca surah Al-Fatihah saja, di rakaat pertama dan kedua itu sudah sah. Karena hukum membaca surah setelah surah Al-Fatihah itu hukumnya adalah sunnah. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.